konsert akhir Kilauan Emas Otai. Jom kita tengok apa otai-otai kita ni buat sebelum diorang perform. Sebelum persembahan, biasanya kita akan menghafal lirik lah, ya, bagi kita menjiwai lagu tu. Dan kita akan tengok SMS kawan-kawan yang lebih semangat tu, kan. Kebiasaannya saya akan banyak bertenang. Last minute sebenarnya tak sepatutnya kita nak menghafal lirik. Apa yang Benaz lakukan di belakang pentas adalah sentiasa ada standby lirik lagu, mengamalkan ayat-ayat suci lah. Saya akan cuba kawal perasaan saya, terapkan untuk menjadikan saya lebih tenang. Kadang-kadang tak tenang juga. Masalah untuk lagu duet kena ikut gerak-gerak tarian, tetapi Benaz ada tercedera lutut. Cabaran untuk kali ini saya rasa agak neutral lah. Wak ni dia memang orangnya memang kelakor. Jadi dia rajin usik kita. Masa dia pula nak naik stage, kita usik dia. Pemenang juara Kilauan Emas Otai 2016 jatuh kepada Musta. Gembira bercampur dengan ketensian sikit dah. Saya harus lebih dekat lagi dengan pengundi-pengundi saya. Saya akan tunaikan sedikit apa-apa kekurangan sedikit demi sedikit lah, ya. Saya akan cuba dengan kemenangan ini. Saya sakit perut lah.